Yo guys, welcome to my channel, Adimangala channel. Ini ya, yang part kedua, part kedua ya, benar sekali. Sebelumnya kita ada bongkar-bongkar sedikit tentang masalah apa? Peralatan senjata, senjata ya, peralatan anu bengkel ya. Bengkel. Ya, kita biar tahu apa barang-barang sepernam seperti apa. Iya, iya. Dan kali ini hasil kit base. Ya, tuh, tapi ini dari seri militer ya. Militer. Ini contohnya seperti ini gitu ya. Yoi, contohnya seperti ini. Dan ini memang keren-keren banget, guys, ya. Ini menurut gua memang apa ya, detailnya kayaknya kalau bagi penikmat apa namanya figur seperti saya ini dan Bro Adi ini kayaknya ini tidak akan bosen ya kita lihat ya. Iya, iya. Dulu awalnya gua mau sebenarnya mau konsen di sini loh. Oh gitu. Di militer. Oh berarti lu pertama itu enggak ini ya, bukan apa namanya? Superhero bukan, ya. Bukan, awalnya itu ini. Gitu ya. Makanya ya. Part-partnya banyak di senjata. Baru tahu saya, guys. Benar. Carinya juga di eBay, di segala macam lah. Belum tahu Facebook tuh udah cari-cari sendiri gitu. Oh, berarti ini istilahnya itu enggak jadi satu set gini, Bro ya, kalau kit base enggak. Itu. Ya. Jadi dia satu-satu ya, mau ini lain ya. Ini lain ini dari part apa, helmnya, partnya apa gitu ya, skapnya dari apa gitu ya. Gitu. Oke. Cuman so far oke ya, keren sekali ya. Ini enggak bisa kita apa ya? Pokoknya keren lah gitu loh, nggak bisa komen lagi nih. Ya, bener nih, keren-keren. Kayak ini part ini dari Hot Toys Roadblock nih. Oh, ini gitu. Face-nya ya. Ini lupa nih dari Damn Toys apa. Okay. Ini senjatanya masih dari Hot Toys Roadblock. Gila. Helmnya dari Ghost Titan punyanya ini sebenarnya gitu. Oh gitu, pakai sini. Dipakai di situ gitu ya. Ini senjatanya oke sekali ya. Senjata Roadblock ini. Gitu. Oke. Terus ini yang di belakang. Wah, ini kit base film American Sniper. Ya. Ini siapa pemainnya, Bro? Ini Bradley Cooper. Oh, Bradley Cooper ya. Orang terkeren ya, kayak Beckham ya mukanya ya. Kayak Beckham, enggak ada beda. Kayak Beckham juga lah. Oke, Beckham ya. Iya. Ini dulu saya ngesir banget sama box setnya. Itu ada dari brand Soldier Story. Sniper dan dia memang apa lisensi gitu. Oh, gitu. Nah, itu udah langka banget, rare banget makanya. Oh, berarti kalau box set itu dia utuh. Utuh. Jadi orang kalau kita beli itu utuh ya. Utuh udah enggak perlu pusing-pusing gitu utuh ya. Cuman kalau kit base kita harus satu-satu gitu, Bro ya. Kita harus bikin ngerancang lisensi. Oh, gitu guys. Gitu. Kemarin banyak yang nanya juga kit base tuh gimana sih, apaan sih ini dia namanya kit base, guys. Ya. Ini biar kalian sama tahu ya. Ini kayak bajunya nih dari box set apa ya itu ya, yang tentara Amerika. Bajunya nih ya. Iya. Lupa deh saya itu brandnya. Ini detailnya, guys, coba lihat guys. Ini ada tempat apa namanya, ini apa namanya nih, ini untuk radio nih, break-breaknya radio ya sih. Iya benar sekali. Ini juga tasnya coba juga lihat belakangnya, guys, ini penguncinya ya, detailnya ada tali-talinya ini benar-benar detail ya. Ini gue bikin ya sesuai di filmnya itu ada dia partnya apa ya, dia pakai anu ya, mirip lah ya, mirip ya, pakai baju apa dia gitu ya. Cuman ini senjatanya yang susah cari nih. Oh gitu, sesuai senjatanya tapi ya kemarin dapet. Oke. Okay. Ada. Itu detailnya ngeri sekali, guys. Ngeri sekali, guys, detailnya, guys. Ini ada dapat juga nih box set ini. Oke. Ini dia, guys. Oh, isi simple. Ini ada brand juga nih, isi simple. Ini dari apa nih? Oh, isi simple ya. Ini rifle-nya. Oke. Okay. Tipenya sama yang dipakai oleh kok lupa sih film American Sniper nih. Lupa deh namanya. Christian. Bukan nama tokohnya itu loh. Oke. Detailnya ngeri juga ya. Iya. Tapi kurang lah ini ya. Lumayan lah ya. Cuman ini ngeri sekali, Bro. Ya, ini keren nih. Nih tuh, ini kakinya ada pirnya tuh. Oh, ada pirnya ya. Very nice ya. Ngeri terlalu nih anu detailnya nih, guys. Kakinya taruh di bawah sini dia. Oke. Itu contohnya. Ini contohnya ya, guys. Menjibun sekali ya. Ini seperti ini. Kit base-nya Bro Adi ini ya. Seperti ini. Stand base-nya ini punyanya Art Figure Punisher. Oh, Punisher ini ya. Ini saya dipakai ya. Saya cocokkan sama ini gitu. Cuma cocok juga ya. Ini kok melengkung ya, padahal awal beli ini biasa bahan PVC. Iya, mungkin kena panas ya. Kena panas ya PVC ya. Ya, gitu lah. PVC ya. Coba bisa enggak berdiri situ. Nah, itu. Oke. Terus ini. Nah, ini. Wah, ini. Guys,
lihat nih jahitannya ya, detailnya di bajunya dia ini benar-benar apa benar-benar bagus gitu ya. Ini benar-benar udah, cocok ya. Udah percampuran dari beberapa figur gitu. Tuh guys. Jadi, ini kalau mainan masa kecil tuh enggak ada yang kayak gini ya. Yang pakai paling dia apa namanya? Nempel-nempel semua ini nih, benar-benar pisah-pisah semua nih guys. Benar-benar dibikin gitu ya. Benar-benar dibikin nih guys. Nih seperti tasnya ya. Tasnya benar-benar ada ini gitu loh. Ini pakai anu senjatanya ada ini juga kapor. Nih. Nah. Tuh. Juga punya Demtoz ini. Demtoz punya ya? Cuma ya. Demtoz ngeri-ngeri juga ya bahannya, detailnya ya. Kayak ya, anu ya besi ya. Kayak besi. Tuh. Guys, detailnya guys bisa dilihat guys. Nih jahitannya misalnya dilihat nih. Oke, dilihat jahitannya ya. Tuh jahitannya benar-benar real ya, benar-benar bagus ya. Ini kalau dideketin gitu seperti anu ya, orang-orang beneran ya bajunya ya. Sepatunya juga tuh. Sepatunya tuh, iya kan? Talinya tuh. Dibikin. Wih, sampai talinya juga detail ya. Iya. Mantap jiwa ini. Mantap nih pistolnya nih. Oke, oke, pistolnya Barreta. Guys. Barreta. Tuh. Nah, tuh detailnya. Catnya kayak besi. Wih, ngeri sekali ini, tempat ini tempat memang. Ini bisa dicabut nih memang. Oh, bisa cabut ya, Bu? Bro. Bisa tuh. Oh, bener sekali. Ini guys, ini kompleks sekali kalau mau yang catbus ya. Ini kompleks sekali ini ya. Itu ada grupnya loh di Facebook. Oh gitu. Ya sampai sekarang nggak sampai ya nih. Dan senjata-senjata yang gua kumpulin tuh keren loh kalau dipakein di lemari gitu. Oh iya ya, benar-benar ditaruh di lemari gitu ya. Ada lemari ya? Senjata yang. Oh mana gitu. Ya namanya brand. Coba kita lihat guys ya, kengerian anu ya. FS Toys nih ya. Bentar. Sebentar ya guys. Ini granat-granatnya guys, tuh granatnya ya. Ada granat yang tabung, ada granat yang bulat, tuh nanas. Tuh sekalian deh nih kita. Nah sekarang kita bongkar ya. Unbox deh nih. Unbox ya. Di FS Toys sekali ya. Ya. Kita singkirkan dulu ya. Singkirin dulu. Iya. Benar-benar sekali. Wow, awas nih bro.